rolling by like thunder now. As I look in your eyes, juri mana juri? Ya. Awalnya niatnya pengen ngeprank para coaches. Eh, kena prank. Jadi penampilan tadi bagus. Tapi. Oh, ayo lu. Ada tapinya. Ada tapinya. Tapi gimana coach? Tapi gimana coach? Ke gue tapinya mintanya ke Kang Arman. Ayo gak apa-apa, kamu tapi aja. Gak ada tapinya sih, cuma tapi aja. Sejak kapan mulai nyanyi? Nah, aku dari waktu di dalam kandungan udah nyanyi. Di dalam kandungan itu udah ikut kelas festival ya Teh, udah festival nyanyi. Jadi orang bayi lahir nyanyi wa wa biasa. Kalo aku udah pakai nada. Di mana? Oh oh wa oh wa. Asik gitu ya Kang Arman. Sometimes I am lost all feelings. You came out the blue on a rainy night. No lie, I'll tell you how I almost died. Were you bringing me back to life? I just wanna leave and it's gone forever. Cause I'm afraid the living couldn't get any better. Saya buat pasir, ini aku buat bedakan. Oh, kaca. Di pantai harus all out. Dan bisa juga dipakai buat kalau misalkan habis bedakan, gimana ya? Oke deh. Oke. Gak gitu. Itu aja. Dari awal aku dengar suara kamu, aku udah ngerasa punya ciri khas yang kuat banget. Ya ampun, nih suara kayak gini jarang banget ada ya gitu. Jadi memang aku ya, buru-buru banget pengen lihat juga dari suaranya, pengen langsung lihat kamu seperti apa performnya. Kata Isyana, menurut gue suara lu spesial banget. Enak banget, yeah. Kamu yeah. Enakin lagu. Yes. Itu enak banget tuh. Ya, jadi emang aku udah gak sabar banget buat bekerja sama-sama kamu. Kita explore lebih lagi. Dan siapa tahu kita sampai kepada perjalanan ini di The Voice All Stars. Kerasa sekali, yep, kayak betul. Lu bener-bener sekarang nyanyinya udah bener-bener very jejak, suara lu juga makin jadi, puji Tuhan. Confidence juga makin hadir di atas panggung, jadi menurut gue jam terbang kita terakhir ketemu berarti udah sekitar 4 tahunan yang lalu ya? Iya betul, 4 tahun. 4 tahun stage ini stage act-nya juga, semuanya ya, komunikasi sama penonton. Nyaman banget di atas panggungnya. Itu udah, wah jadi menurut gue apapun yang lakukan, keputusan terbaik lu pindah ke Jakarta, lu udah sering manggung di wedding-wedding juga, itu juga jam terbang yeah. Luar biasa, bergabung sama komunitas yang juga kayaknya semuanya super talenta semuanya, jadi buat gue
kita bersyukur ada lu kembali hadir di The Voice All-Stars. Mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu. Isyana dulu, Isyana. Siapa tahu Jogi mau mengeksplor lebih. Masih jualan, dia masih berusaha. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya siapa tahu kamu mau mendapatkan ilmu, terus juga insight yang lain. Kamu bisa mencoba, kayak aku. Kamu boleh loh mencoba coach yang lain. Tapi balik lagi ke Jogi, karena memang kita semua berputar karena kamu memang deserve four chairs. Karena kamu bagus banget. Aku pun akan menyerahkan kepada Jogi. Ya. Kalau tidak memilih aku pun tak apa. Tetapi kalau alasannya kamu ingin mencari coach, mencari pengalaman di coaching oleh coach-coach lain, gak apa-apa silakan. Tapi kalau kamu alasannya mencari coach lain karena aku galak, aku kurangi galakku. Supaya kamu masuk ke tim aku. Sama Coach Yura. Ini blazer aku dari Coach Yura. Pas battle aku dikasih. Aku juga banyak blazer lucu-lucu. Bener. Tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak? Terasa berat. Oh, uangnya hati ini. Bila ku ingat saat itu, kami hanya saling. Walaupun kamu bernyanyi dengan ringan, tapi tetap harus ingat bahwa ini adalah sebuah kompetisi, ya kan? Yang harus kamu masukkan ke apa namanya motivasi kamu bahwa tetap harus ada sesuatu yang harus bisa kamu tampilkan lebih dari yang lain. Bukan hanya sekedar lucu, bukan hanya sekedar iya, bukan sekedar itu, tapi harus ada jiwa kompetisinya, gitu. Oke? Jalin dengan indah untuk menguraikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya. Tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak? Terasa berat. Jojo. Jadi menariknya kalau coach di The Voice itu kan benar-benar kan yang pertama tuh dengerin suara gitu. Jadi tidak kebayang tuh orangnya kayak apa. Jadi yang denger suara voice gitu kan. Pas ada naik nada tinggi, belting ke atas. Kok malah tambah kuat gitu. Pas naik lagi, loh kok tambah kuat. Ya dari situlah ini harus saya tekan tombol nih karena buat saya menarik nih. Suaranya unik. Terus juga bisa jadi ciri khas banget kamu kalau kamu punya sebuah single. Kenapa gak milih Coach Isyana?
of glass. Out of Richmond in a taxi cab. You were sweating bullets on the way to my dad's. And oh, yeah. Oke, kalau menurut kamu rasanya seperti naik roller coaster untuk perjalanan kali ini, Didi sama Nino siap naik roller coaster ya? The, you know, kayak kayaknya taste kita juga lumayan bisa sama gitu ya. Please do come to Team Vidini. Kayak mau kehabisan nafas terus kamu tek rada gitu neken ke bawah. Itu biasanya kalau saya ambil nafas, kehabisan nafas emang biasa ditekuk gitu supaya bener nggak kalau saya salah takut salah. Iya. Oh oke, berarti Syak. Ada memang harus diberikan masukan gitu. Mungkin memang saya bukan guru, tapi kejadian-kejadian itu juga saya pernah mengalami di stage waktu dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau kamu mau masuk tim saya akan memberikan beberapa masukan yang mungkin kamu akan menjadi bekal buat kamu. Pada saat kamu ke atas, saat kamu aset gitu ya, kamu tuh kurang jejak. Dan itu aku tuh gemes banget karena kamu basicnya udah bagus banget. Tapi tinggal teknik itu aja kita kencangin lagi supaya kamu jadinya dari performance from the beginning to the end itu tuh stabil tapi tetap bergrafik. Jadi tetap grounded tapi bagus gitu grafiknya. Yeah. Itu makanya itu kenapa akhirnya aku muter dan pengen banget kamu ada di tim Isyana. Yes. Thank you coach. Voice Kids Season 2. Oh, wow. Masih aku sekarang umur 19 tahun asal. 19 tahun. Aku butuh tim kamu di tim aku. Salah. Sedikit struggling ya, karena kan nada-nada kan susah, tapi kan kamu kan kayaknya diciptakan untuk nada-nada seperti itu juga ya, suaranya. Tapi tadi kita pikir, oh ya memang di situ aja, tapi di belakang ya, tiba-tiba grafiknya naik luar biasa dan kamu tetap solid nyanyinya. Mantep banget, Ciko. Wow, ambilnya itu. Kamu tuh tadi bener-bener natural, aku dengernya gitu. Dan itu kerasa banget, di sini tuh kerasa banget gitu, buat aku. Kamu sejauh ini the best. Kalau memang lu mau berjalan dengan penuh kejutan-kejutan, yuk masuk tim gua. Thank you, coach. Sebelnya gue ngeliat Mami Titi muter, tapi gue setuju ini harus 4 sih. Benar. Harus 4, tepuk tangan. Wow, performance kontestan makin keren aja nih. Ayo dukung tim Vidinino dengan cara subscribe di sini. Tonton juga video lainnya di sini. Nah, kalau kalian mau nonton fullnya, nonton di sini ya, di RCTI Plus.